Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Unik. Memiliki tangan kreatif adalah suatu anugerah tersendiri dari Tuhan untukmu loh Toppers. Dengan tangan kreatifmu, kamu bisa mengekspresikan pikiranmu melalui barang-barang sekitar kamu serta mengubahnya menjadi lebih punya manfaat dan juga cantik khususnya untuk kamar tidurmu. Bahkan, kamu juga bisa loh memiliki tambahan penghasilan jika teman-temanmu tertarik dan ingin membelinya Toppers. So, pada pembahasan kita kali ini, kita ingin memperlihatkan kepada kamu 5 ide sederhana dari toples bekas untuk mempercantik kamar. Yuk, disimak bareng-bareng videonya. Untuk kamu yang baru saja bergabung dengan kita, selamat datang ya di channel Top Unik. Jangan lupa untuk like video ini dan tentunya langsung subscribe saja Toppers agar info dan tips menarik bisa dengan cepat kamu dapatkan. Satu, tempat alat tulis. Dengan toples yang kamu cat berwarna-warni dan ditambah coretan-coretan imut seperti ini, ternyata sangat cantik ya untuk kamar tidur kamu. Untuk bahannya, kamu hanya memerlukan 1 botol selai bekas dan juga cat sesuai warna pilihanmu. Dua, lampu tidur. Toples bekas yang sudah kamu kreasikan dengan kertas hitam berkarakter, juga kemudian cat dan lampu di dalamnya, dijamin akan membuat kamar tidurmu menjadi lebih indah saat malam hari Toppers. Ya, tinggal tempatkan saja lampu kabel atau lampu baterai ke dalam toples tersebut. 3. Pot bunga. Well, kalau pot bunga yang satu ini, cantik banget ya. Jika diletakkan di sudut kamar, kamu hanya perlu mencat seluruh permukaan toples bekasmu, kemudian hiasi dan satukan 3 toples sekaligus dengan lilitan benang-benang. 4. Vas bunga. Tahu nggak Toppers, selain pot bunga, ternyata kamu juga bisa mengkreasikan toples bekasmu dengan benang wol yang berwarna-warni. Cukup dengan menutup dan melilit permukaan toples dengan benang wol warna favoritmu. 5. Tempat alat makeup. Well, untuk ide yang terakhir, kamu bisa membuat toples bekas menjadi tempat alat makeup hanya dengan menempelkannya di dinding kamarmu ya, Toppers. Kamarmu akan terlihat lebih rapi dan juga cantik tentunya. Kalau begitu Toppers, yuk bikin kamarmu menjadi lebih cantik dengan cara yang lebih kreatif, sederhana, menarik, dan juga keren. Nah, dari 5 ide tadi, mana nih yang ingin kamu segera coba? Beritahu kita di kolom komentar ya, dan juga alasannya. Sampai di sini dulu Toppers, terima kasih untuk kebersamaan kamu. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye-bye now!